kita coba ya. Nih. Ini kondisinya mati. Nih, oke. Coba. Nyala ya. Lagi di channel 8 tutorial and tips. Kali ini saya memberikan tips mengenai cara membuat colokan sambung ya. Ini sangat mudah ya. Ini nah, sudah disiapin kita untuk ininya, colokannya. Ini stop kontaknya nih ya, ada 4. Jadi bisa 4 colokan. Oke. Okay. Nah, kita mulai aja ya. Nah, ini dibutuhkan ini bisa ini apa? Kembang sama ini ya, yes. Nah, sama ini ya, potong. Oke ya, kita langsung aja ya. Nah, pertama-tama ini kita buka dulu. Ini sebetulnya tadi udah saya buka satu ya, jadi biar nggak makan waktu. Ini jadi tinggal nanti satu lagi dibuka, boleh saya potong juga. Tinggal saya copot begini ya. Oke, nah, oke. Setelah itu ini ya, nah ini udah salah dibuka. Kita sekarang kita buka nih. Nah. Oke. Nah, ini kita ukur. Ini pas nih. Ya. Nah, udah. Ini masukin ke dalam sini ya. Nih. Oke, ini ya. Masukin sini ya. Oke, nih. Lihat nih ya. Masukin ke lubang sini ya. Seperti ini. Ada dua nih, satu ke sini, satu ke sini. Saya cuma memberikan sharing tips saja ya. Saya bukan expert di listrik. Jadi kalau ada yang di sini master yang mungkin paham mengenai kelistrikan, ya ini juga saya masih bukan yang expert dalam bidang ini ya. Saya cuma memberikan yang tips yang mengenai yang saya tahu. Dan ini sangat mudah ya, daripada membeli apa namanya, membeli colokan sambung yang mungkin harga lebih mahal. Ini kita bisa atur dengan ukuran ini ya, dengan ukuran kabel yang kita mau, panjangnya berapa ya, tinggal kita beli sesuai dengan kebutuhan kita aja. Nah, ini kita buat untuk oke, kita kunci dulu. Nah, oke, udah kunci. Nah, ini kita pasang lagi nih ya. Nah, saya menggunakan ini, saya bukan promosi, kebetulan saya menggunakan ini merek Broko ya, karena kalau merek yang lain kadang-kadang pas dibeginiin sering lepas dia. Nah, kalau ini jauh memang lebih bagus ya hasilnya nih. Oke, nah setelah itu ini tadi sedikit salah nih, jadi kita boleh begini. Oke, nah ini setelah ini masukin gini nih, seperti ini. Nih, udah ini, udah nih ya, udah rapi ya. Tinggal sekarang ini
Oke, satu langkah selesai. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya. Ini ya, pemasangan ini. Oke. Oke, setelah itu kita ukur ini. Ini kita buat ini. Ini kan posisinya begini. Nah, itu kulitnya. Nah, oke, lagi. Oke, udah. Setelah itu ini kita lepas. Ini ke ini ya, ke sini ya, ini ke sini, bukan ke sini ya, juga nggak ada tempat kabelnya nih, yang ke sini ya, ini buat grounded sebenarnya. Oke, nah setelah itu udah, ini kita pasang ya. Pasang. Kita pasang, udah. Nah, itu pasang buat-buatnya nih. Ini. Ini. Oke, kita coba ya. Nih. Ini kondisinya mati. Nih, oke, coba. Nah. Nyala ya. Udah berhasil. Oke. Terima kasih yang sudah ini, yang sudah subscribe, dan juga yang belum subscribe, di-subscribe supaya bisa tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Lidah 8 Tutorial and Tips. Dan kalau suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman agar semua terinfo. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.